Adakah majlis tahlil kematian merupakan satu daripada adat dan budaya dalam masyarakat? Apa pandangan? Seandainya seorang mengadakan majlis ini, apakah ia merupakan satu ibadah? Wajibkah kita menghadiri majlis ini? Seandainya ada orang menjemput kita ke rumahnya untuk majlis tahlil ini. Baik, dengar molek. Hukum baca tahlil. Pendek makna tahlil. Tahlil ada dua je. Dalam bab zikir, dalam bab nikah. Tahlil dalam bab nikah, Cina buta lah. Ha, ni tahlil dalam bab zikir. Tahlil maknanya kita berkata, La ilaha illallah. Itu tahlil. Jadi hukum baca tahlil sunat. Bukan majlis. Siapa sebut La ilaha illallah sunat boleh pahala. Lepas tu dibuat majlis, dipanggil, kita jemput pergi kumar, tolong-tolong atik dan berdoa untuk si mati. Hukumnya ke mana? Ada tak Nabi suruh? Tak ada hadis suruh buat panggil orang, kemudian ratik hadiah kepada si mati. Tak ada. Dah boleh buat ke tak? Tengok, ada Nabi larang tak? Ada tak? Tak ada. Bila tak ada, harus hukumnya. Faham lagi? Nak buat, tak mau buat, boleh berlaku. Itu saja cerita. Dah kata haram, haram pergi rumah orang mati, suruh dia masuk makanan. Suruh dia hidang makan ke kita. Dia sibuk nak uruh mayat. Faham? Hak tu haram. Kerana menyusahkan tuan rumah si mati. Dak ni, dia ni orang mati sesadar, tak ada kena-mengena dah. Cuma dia buat, tolong panggil kita, baca Quran, berdoa untuk si mati. Harus. Faham? Dan siapa nak buat tahlil, jangan kata benda ni sunnah. Bida'ah tu. Dan siapa nak buat majlis tahlil, jangan tetap dengan hari 1, 3, 7, 10, 40, 100. Tak ada. Kata ulama-ulama besar, mu berasa mu nak buat, mu buat. Sekadar mu nak buat, dan mu tak mau buat, tak ada rugi apa-apa pun. Faham? Kan ini semua adalah ikhtiar orang yang hidup untuk orang yang mati. Dan ikhtiar membantu orang mati bukan dengan tahlil saja. Boleh dengan sedekah, boleh dengan baca Quran, boleh dengan puasa, boleh dengan tolong orang susah, anak yatim dan sebagainya. Yeah? Jadi lembak tahlil, jangan baloh, nah? Jangan sapa bina'ah. Nah? Nak buat, kena jaga. Jangan sapa harta si mati, harta anak yatim guna untuk buat makan ke darah dan sebagainya. Nah? Haa.